Hai, assalamualaikum semua. So, berjumpa lagi kita. Kali ini aku akan sharekan kepada korang semua 5 tips bagaimana nak mengawal rasa marah. Tips yang pertama ialah bila kita dalam keadaan marah, beri masa pada diri sendiri. Leave me alone. Maksudnya kat sini kita mungkin boleh berehat sebentar, berfikir sebentar. Ambil masa amalkan, contohnya macam kita mengira 1 hingga 10. Kan? Jadi kita bilanglah 1, 2, 3. Jadi kat situ kita punya rasa marah tu akan kurang sedikit. Ataupun kita boleh mengubah kedudukan kita. Sama ada kalau kita tengah marah tu kita tengah duduk, kita berdiri. Kan? Kalau kita tengah marah tu kita tengah berdiri, kita duduk. Kan? Ataupun berubah tempat. Jadi tips yang pertama ni, beri masa pada diri sendiri, jangan terus keluarkan marah kita tu. Kan? Dengan itu kita punya keadaan rasa marah tu akan lebih, orang kata kurang lah sedikit. Kita akan rasa kurang marah. Ubah kedudukan ataupun buat kiraan macam yang aku share tadi. Okay, so cubalah tips yang pertama ni. Tips yang kedua pula ialah berfikir dahulu sebelum bercakap. Jadi kita sebagai manusia biasa ni memang akan sentiasa adalah perasaan marah ni. Tetapi cuba kita berfikir dahulu sebelum nak bercakap dalam keadaan marah, sebab kemungkinan ia boleh menyinggung perasaan orang lain. Jadi elakkan daripada bercakap ketika marah ni, sebab takut-takut kita mungkin akan berkata kesat. Kita akan bercakap kesat, bercakap sesuatu yang mungkin akan menyinggungkan perasaan orang lain. Jadi cuba berfikir dulu sebelum bercakap. Itu tips yang kedua. Okey, tips yang ketiga pula, cari jalan penyelesaian. Jadi kadang-kadang bila kita marah ni dan bergaduh berpunca daripada perkara-perkara atas sesuatu perkara, mungkin kita bergaduh ataupun rasa marah dengan sesuatu keadaan atau perkara, cuba bertenang dan fikirkan jalan penyelesaian. InsyaAllah kita akan jumpa jalan penyelesaian tu. Ingat, pergaduhan tidak akan membawa penyelesaian untuk sesuatu perkara. Okay? Jadi kita kena bertenang dan berfikir apa jalan penyelesaian untuk masalah itu. Okay? Itu tips yang ketiga. Okay, tips yang keempat pula, ingat dan imbas saat-saat manis. Okay, so bila kita dalam keadaan marah, mungkin kita marah pada family atau pasangan atau rakan-rakan kita, cuba ingat dan imbas kembali saat-saat manis kita bersama dengan mereka. So dengan ini pun insya-Allah boleh mengurangkan rasa marah kita tu. Okey? Jadi kenangkanlah saat-saat manis tu. Okey. Tips yang kelima pula, bila kita ada rasa marah ni, jangan berdendam. Okay, ingat, kita perlu belajar memaafkan orang lain. So kalau kita tak belajar nak memaafkan orang lain, memang susah kita nak memaafkan orang lain bila kita dalam keadaan rasa marah ataupun orang lain buat kita rasa marah, kan? Jadi kena belajar memaafkan orang lain, sebab itu akan membuang rasa marah dalam diri kita. Jadi kita bolehlah hidup bahagia lepas tu. Tapi kalau kita berdendam, simpan rasa marah dalam diri, ia takkan membawa kita ke mana-mana pun. Kan, ia akan membuatkan kita mungkin lebih tak tentu arah, lebih tak tenang, kan, dalam keadaan bila kita marah tu. Jadi cubalah belajar memaafkan orang lain. Okey, itu pasti akan memberi kita ketenangan. Adam, sampai bila nak gaduh ni? Sampai mak mati? Susah sangat ke nak maafkan abang? Perangai
macam budak-budak. Ini semua salah abang! Okay guys, itu dia 5 tips bagaimana kita nak mengawal rasa marah kita. Okay, jadi mudah-mudahan tips yang aku kongsikan kepada korang ni bermanfaat, dan mudah-mudahan korang boleh juga sharekan kepada orang-orang lain yang tersayang atau rakan-rakan korang semua. Dan jangan lupa guys, subscribe video ini, subscribe channel ini supaya korang boleh tengok lagi video-video yang akan datang. So seperti biasa, seperti aku selalu pesan sebelum ni, kita kena jadilah manusia yang terbaik dengan selalu memberi manfaat kepada orang lain. So sampai di sini sahaja, jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. Ini cerita aku dengan abang aku. Kali ini siap langgau. Belagak baik konon. Dengan aku tak dapat dah. Yes, badanku. Suka nak malukan aku. Adam! Sampai bila nak gaduh ni? Sampai mak mati? Susah sangat ke nak maafkan abang? Perangai macam budak-budak. Ini semua salah abang! Semua kerana menonton video ini. Semoga ianya bermanfaat.
Jangan lupa tekan subscribe dan butang loceng supaya tidak ketinggalan untuk video-video yang akan datang. Terima kasih. Jumpa lagi.